Yo mas bro, penasaran sama suara Hub Free Hub yang satu ini? Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Subscribe, subscribe. Oke, kita mulai. Let's go. Halo mas bro, sis, om, tante, tetangga, rekan kerja dan teman SD, SMP, SMA, kuliah dan teman-temanku yang lainnya di seluruh dunia. Selamat pagi. Masih bersama saya Ayah Naoki. Di video kali ini saya bakal unboxing paket yang baru saja datang. Seperti apa isinya? Yuk langsung aja kita bongkar mas bro. Ini dia Hub Free Hub Side Instinct D455. Untuk harganya berkisar Rp630.000. 32 hole sealed bearing disc brake multi, bisa untuk quick release dan juga bisa untuk true axle atau TA boost. Enjoy the ride. Apa saja isi di dalam boxnya? Di sini kita dapat adaptor dan o-ring tambahan untuk true axle. Lalu juga dapat quick release-nya. Dapat hub bagian depan. Dan juga hub bagian belakangnya. Oke, saya bahas sedikit tentang hub free hub ini. Ini lubang baut untuk rotor disc brake jumlah 6 baut. Dan ini lubang untuk spokes atau jari-jari sepeda jumlah 32 lubang. Jadi untuk 2 wheelset dibutuhkan 64 pieces spokes. Kita coba buka bagian body bearingnya. Untuk pelatuknya berjumlah 6. Paham kan mas bro seperti apa suaranya nanti? Nih suaranya. Wih, tawon. Rapat ya suaranya. Dan ini kondisi setelah saya pasang krim Seraze ukuran 27,5. Kita dengar lagi ya suaranya mas bro. We'll be right back.
Oke, sekian unboxing kita kali ini. Semoga sangat bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.